lagi di channelnya Suzuki. Kali ini saya akan mereview di mana sih letak titiknya tuas dongkrak dan dongkrak sama kunci rodanya. Nah, ini untuk unitnya yang tahun 2021. Nah, untuk perbedaannya dari versi yang lama itu sekarang kan modelnya baru, itu tempat titik letaknya sekarang berbeda. Nah, ini dia untuk titik tuas dongkrak dari New Carry tahun 2021. Nah, ini hampir sama dengan versi sebelumnya. Penguncinya ada dua titik. Cukup pelepasnya cukup ditarik dia ke atas. Nah, ini untuk pengunci jok samping ya, biar nggak berisik. Nah, ini cukup ditarik ke atas. Nah, ini dia untuk titiknya tuas dongkrak atau kunci rod, kunci dongkrak. Nah, ini cukup ditarik gini guys. Nah, ini untuk dongkraknya di tahun unit tahun 2020-2021 untuk yang model baru ya guys. Nah, untuk cara pengembaliannya cukup mudah, cukup dipaskan ini notnya. Nah, untuk penguncinya simple guys, karena ini kuncinya ada kliknya kayak gini. Nah, ini semua kondisinya di kayak gini ya guys. Nah, ini cukup ditutupkan gini, cukup dilokan ke atas, tahan ke bawah. Nah, kuncinya jangan gini ya guys, cukup ketarik di atas gini guys. Nah, ini untuk kunci tutup. Nah, untuk kembaliannya cukup di gini, sama kembalian dari sebelumnya, kuncinya cukup ditahan di sini. Nah, yang satu juga sama, ditekan ke bawah. Nah, ini untuk tutupnya. Gimana untuk tuas dongkraknya dan kunci rodanya? Untuk tempat nya juga simpel, ini posisinya di tempat pengemudinya, cukup ditarik ke depan sledingnya ini gini. Nah, ini penyimpanannya untuk kunci roda dan tuas dongkraknya. Nah, ini untuk kunci rodanya dan ini untuk kunci tuas dongkraknya guys. Penyimpanannya cukup simpel ya guys, cukup disimpan di belakang pengemudi kayak gini guys. Nah, ini kita kembalikan lagi guys. Kini hadir dengan grill dan bumper yang semakin tegas, membuat penggunanya lebih percaya diri dalam mengendarai kendaraannya. Serta sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, yang membuat Suzuki New Carry lebih siap menghadapi adanya kemungkinan terjadinya kebakaran. Suzuki New Carry tetap hadir dengan ilmu carry, yaitu irit bensin dan perawatannya. Lama umur pakainya, muatannya banyak, dan untung di ujung. Dengan mesin K15 DC yang tangguh, harga suku cadang dan biaya perawatan yang terjangkau, menjadikan New Carry mobil yang irit bensin dan perawatannya. Suzuki New Carry juga memiliki bodi yang tangguh, serta sasis yang kuat, tebal, dan kokoh, membuat New Carry sebagai kendaraan komersil yang lama umur pakainya. Sebagai mobil yang muatannya banyak, Suzuki New Carry memiliki daya angkut yang besar, ukuran bak yang lebih luas, tempat penyimpanan dengan kompartemen tambahan, serta kabin yang lebih lega. Tidak lupa dengan harga jual yang lebih tinggi, Suzuki New Carry juga merupakan kendaraan yang membuat pemiliknya untung di ujung. Suzuki New Carry hadir dalam 3 pilihan warna, yaitu White, Silky Silver, dan Real Black.